Indonesiaku, tanah airku, penuhi hatiku sebagai rakyatku. Apa artinya demokrasi bila rakyat terintimidasi, berlakukan kontrak mandiri, berikan semua hak PMI. KTKLN berjaya, penetapan UU Pilkada, BBM pun naik harga, lengkap sudah derita bangsa. Gelar PMI bukanlah cita-cita, tapi keterpaksaan yang jelas-jelas nyata. Menindas rakyat kecil menjadi bagian dari adi kuasa, disutradarai mereka, para penguasa. Ciptakan kerja, tingkatkan ekonomi bangsa, julukan pahlawan devisa, hanya dari pejabat saja. Kekayaan negara yang tak ternilai harganya, dikuasai penanam modal asing yang hanya peduli kantong mereka. Bagaimanakah nasib negaraku tercinta? Hanya diperjualbelikan oleh para penguasa. Serentak BMI bersatu, berjuang dan menuntut ilmu, menegakkan Indonesiaku.